Halo Persita fans, nggak terasa hari ini kita udah memasuki hari ke-11 training center di Yogyakarta. Mudah-mudahan dengan apa yang kita persiapkan di sini bermanfaat untuk nanti kita berjuang di Liga 1. Mudah-mudahan apa yang menjadi target kita bisa tercapai. Persita abadi. Tengah meneng. Bagi. Bagi. Jerno. Apa ya, apa? Gila, anak gak ada yang berhasil gitu, Pak. Hebat deh. Apa tuh? Ditanya tuh Jimmy, sampai telanjang dong. Malam. Ini jadi kita pakai dulu pecel sama dagingnya apa? Daging, oh ayam. Gracias.
suka 6,6, cuman kata anak-anak keras. Yang salah siapa tuh berarti? Mereka udah lelah. Doa selesai. Siapa kita? Persita. Adit. 3. Oke. 0. Vito. Vito. Gimana kerasa? Kerasa kan saya lagi ya. Saya punya semua dan saya lagi. Sama, malu gitu sama. Jadi
setelah latihan, tapi ini masalah tim. It's about our family. Saya selalu bicara, mungkin yang udah lama udah sering dengar lah. Tahun tanpa Om B dan nama nggak ganti cuma kita doang. Yang lain 1-2 tahun. Mana susahnya berjuang kita dulu tuh? Ya? Luar biasa. Latihan di Tangerang, main di Kerawang. Aset klub bola itu apa sih? Bukan tanah, bukan bangunan. Aset klub bola itu apa? Di sana ketemu sama orang Madura. Perkenalkan, kami Persita. Insya Allah tahun ini juara. Halo Persita fans, akhirnya selesai kegiatan pada hari ini, mulai dari latihan pagi, lanjut lagi latihan sore, kemudian sesi temu dengan pemilik Persita, Bos Ruli. Akhirnya kegiatan semuanya selesai dan sekarang waktunya untuk istirahat. Mudah-mudahan kegiatan hari ini lebih terjalin dengan baik kekompakan tim untuk target kita ke depan. Persita abadi.